Halo semua, welcome back to my channel. Jadi pada hari ini aku akan membuka paket yang aku beli dari Dino Milosaurus by Kenbu. Jadi ini paket aku beli dari Kenbu. Mari kita buka. Jadi isi paket ini itu adalah kartu. Kartunya kartu apa? Nanti kita sambil buka. Ini dia kartu Pokemon, isinya ada 3, bungkusnya rapi ya, dibungkus dengan rapi jadi aman. Wah, ini bungkusannya sangat kuat banget. Sebentar. Oke, kembali lagi setelah perjuangan 1 menit. Akhirnya bisa digunting. Ini kayaknya kotak booster box Pokemon. Ah iya, bener. Sebentar. Oke, guys, kembali lagi. Maaf kalau kelamaan. Sebenarnya ini mau quick unboxing aja. Jadi kalau bukanya susah nanti takutnya durasi videonya kelamaan. Oke, ini koleksi VMAX berkilau ya kotaknya. Tapi isinya jelas bukan booster packs. Ini adalah kartu yang saya beli. Mari kita buka. Oke. Jujur ini pertama kali aku pegang kotak booster box yang Pokemon Indonesia ya. Oke, jadi ini kartunya. Oke, dikasih sleeve EV juga yang dari Elite Trainer Box Shining Fates. Jadi ya, inilah 3 kartu yang aku beli. Tadinya mau dikasih sleeve ini karena dikira nggak bakal dikasih sleeve. Ini sleeve Champion Pack yang Charizard VMAX. Jadi ini yang aku beli. Satu set isi 3 kartu. Ini adalah dari set Matchless Fighters. Ini ada Galarian Moltres V. Ini ada Galarian Zapdos V. Dan ini adalah Galarian Articuno V. Jadi ketiga ini dibeli dari Dino Milosaurusnya Kenbu. Thank you Kenbu. Bagus sekali. Sukses selalu. Okay, guys, thank you for watching. See you in the next video.